Lima prinsip rukun negara menjadi teras kehidupan rakyat negara ini sejak ia dibentuk pada 31 Ogos 1970. Melalui penerapannya, keamanan, keharmonian dan perpaduan dapat dikecapi selama ini. Bagi golongan belia di Kedah, rukun negara merupakan panduan menyeluruh dan penting difahami dan dipraktikkan sepanjang masa oleh rakyat Malaysia. Kalangan remaja Kedah, prinsip rukun negara mesti dijadikan panduan semua golongan termasuk remaja dan belia. Kesetiaan kepada raja dan negara. Maksudnya kita sebagai rakyat Malaysia ni kita ada raja dan sistem kita di Malaysia pun adalah raja berperlembagaan. Yang ketiganya adalah keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan ni dia meletakkan perlembagaan ni di atas merangkumi semua. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia kita kena menghormati perlembagaan ni. Mesti ambil berat lah. Ambil berat tentang rukun negara dan setiap masa dia sedar setiap pengisian setiap satu-satu. Bukan sekadar hapai saja. Susulan tragedi 13 Mei 1969, rukun negara diperkenal dan diisytiharkan bersempena ulang tahun kemerdekaan negara yang ke-13.